What the hell? Halo semuanya, selamat datang di Reksa Channel. Jadi ya, mulai video ini kita akan mereaction series Mekamato season pertama. Jujur gue belum nonton yang versi movie, tapi katanya di movie itu cuma nyeritain tentang pertemuan antara Mekabot dengan si Amato. Ya tentunya ada konflik-konflik lainnya. Terus juga gue denger-denger katanya kalau Mekamato series ini tiap kasus itu cuma satu episode, jadi tiap episode tuh nggak begitu nyambung ya, kecuali mungkin di bagian-bagian akhir. Jadi ya tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Oke, nah ini Mekabot, Mechanize. Oke, let's go. Mekamato Siri animasi. What the? Apa nih? Oh, ini yang bentuknya kon ya? Konco-konco. Sesuai judulnya, konco-konco. Oke, itu ada peta. Sumpah, jauh lebih mulus ya animasinya. Oh, ini tuh kayak gudangnya ya. Anjay, itu Aba versi muda. Waduh, bawa bekal koko. Udah dari dulu ya, ada koko. Lah, kita nggak diliatin ya ibunya. Lah, itu Mekabotnya di atas. Ya ampun, masih tidur. Waduh, ngapain bawa Mekabot dah ke sekolahan? Cepat Mekanize. Oh my god, jadi alat doang. Oke, asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener-bener gak diliatin ya wujud dari istrinya atau apa? Wah, oke, ini bagus sih. Soalnya kita diliatin kotanya. Anjay, buset. Oke, sekarang kenapa nih? Waduh, ngerem mendadak. Hampir. Ah, beng. Oke, ah, beng. Ini siapa lagi? Buset. Minta bayaran. Sedapnya cari papi ini. Waduh, macet. Cepat cari jalan pintas. Bisa gitu ya? Oh, what? Anjay, bisa gitu coy. Oh, ini yang di opening. Gila, keren sih. Oh, jet ski mode. Oke, anjay, gila keren banget si Mekabot. Siapa ini pakai mobil, pakai boot? Oh my god, si Pian. Ayahku upah 2 profesor buat bantu, buat ngerjain tugas doang. Oh, ada robot jahat katanya. Mau bolos. Waduh, anjir, sigap, sigap banget. Oh, jangan-jangan yang bikin kemacetan nih robot jahatnya. Scan, oke, di scan ya kawasan ini. Wah, ada banyak. Oh, ini yang konnya. Waduh, gara-gara kon bertebaran gak jelas ya posisinya. Buset. Waduh. Wah, anjir. Buset. Ini kayaknya pemimpin konco-konconya deh, soalnya pakai baju kayaknya ya. Waduh, gila si Mekabot emosian juga ya. Anjir, roket. Anjir, Mega Shield. Buset. Anjir, nge-spam. Wah, ini bahaya. Kepanikan di mana-mana. Oke, Mekanize lagi. Ini kalau nggak salah cannon ya. Mega Blaster. Wah, anjir. Waduh, energi gitu ya pelurunya. Waduh, si Mekabot ini protes ya, kenapa dengan penyapu nggak cool. Mulai pada bangkit. Widih. Oke, senyumnya nyeremin sih. Oh, oke, banyak, lebih banyak. What? Ngegatai, bergabung, oke. Anjir, jadi Mega Jot. Konco.
Okay, that's so cool, bro. Lah? Hah? Kurang satu? Ya ampun. Waduh. Buset. Nembakin, okay. Lah? Pelurunya ngeluarin konco-konco. Waduh. Buset. Mental kemana ini si Amatonya? Waduh, dikejar. Konco. Oh, ini yang pakai armor akhirnya. Oke, itu super tipis banget anjir. Ini kau akan menyesal menyerang Mekamato. Wah, the real. Wah, anjir. Wanjay. Tapi apa yang bisa dilakuin sama Mekamato dah? Waduh. Oke, nge-scan. Hah? Mekanis kursi. Oke. Sangat-sangat tipis. Oh, bisa begitu juga anjir. Waduh, langsung dibelokin arahnya. Anjir, jadi baling-baling. Keren. Oke, itu keren banget dari kursi doang padahal. Booster maksimal. Oh, oke. Nice. Oh, pakai shield, ditabrak. Oh, gelo. Anjir. Waduh. Aktifkan semua senjata. What the hell? Oke. Gila, itu keren banget. Wah, hancur coy. Sampai kepisah-pisah lagi. Ih, gila, keren banget jujur. Disuruh ini ya, ngembaliin kayak semula lagi. Asik. Oh, yang bisa ngomong nih yang baiknya ya. Iya, marah lagi si ini. Itu cara dia mengekspresikan kemaafan dia. Kalau dia buat macam-macam. Buset. Gua lihat. Aku udah lambat. Aku bukan gadget katanya. Oh, ini yang guru. Apa yang ngelakuin di luar sekolah katanya? Saya lah robot jahat tadi. Kamu boleh mengaku kamu Mekamato. Oke. Gurunya gak percaya ya kalau si Amato ini Mekamato. Iya. Enggak ngebela juga si Pian. Kamu perlu dihukum. Bersihin satu sekolah. Iya, dibalikin. Waduh. Gila ya. Beda banget interaksinya antara Ocobot Boboiboy, si Amato dan Mekabot. Jadi itu dia reaction untuk episode 1 dari Mekamato siri animasi. Jujur, gue nggak nyangka bakal seru seseru ini sih, apalagi adegan fightingnya ya, adegan battlenya. Dari mulai musuhnya yang keren-keren, awalnya cuma robot-robot kecil tapi bisa gabung jadi robot raksasa, itu keren gila. Terus juga kita diliatin kemampuan si Mekabot yang bisa gatai atau gabung dengan benda-benda. Gua kira si Mekabot ini bisa gabung dengan satu benda dalam satu waktu aja. Tapi ternyata enggak ya, kemampuannya tuh jauh lebih fleksibel. Contohnya waktu si Mekabot ini udah gabung jadi Amato kan jadi Mekamato. Nah ternyata masih bisa ngegabung lagi sama kursinya dan jadi kayak semacam booster. Itu keren banget sih. Bahkan tadi serangan terakhirnya yang full blaster, anjir itu keren gila. Tapi gua gak bisa pungkiri kalau gua masih ada loss-nya di episode ini. Contohnya kayak, kenapa di dunia Mekamato ini ya, di universe-nya, mereka itu kayak udah terbiasa dengan robot. Lalu juga ternyata karakter Mekamato, bukan Amato ya, kita ngomongnya Mekamato, itu tuh udah dikenal, bahkan dalam masuk koran. Bahkan tadi di adegan terakhir juga kita diperjelas lagi kan, si Cegu Jamie ini tahu ada Mekamato, tapi dia nggak percaya kalau Mekamato itu si Amato. Terus juga gue cukup seneng ya dengan apa yang dilakuin oleh Monsta. Mereka ini kan bikin series baru ya, yang kurang lebih konsepnya mirip dengan Boboiboy. Satu karakter utama dan satu robot pendukung. Hubungan Boboiboy dan Ocobot itu kerasa lebih apa ya, lebih akur. Sedangkan si Amato dan Mekabot lebih banyak isengnya. Bener-bener ngasih apa ya, suasana yang cukup fresh lah buat para penonton. Karena menurut gua kalau misalkan interaksi antara si Amato dengan Mekabot dibikin kayak Boboiboy Ocobot, kayaknya ya bakal bosen sih.
karena malah jadi kerasa nggak ada yang beda. Jadi ya kayaknya segitu aja ya untuk review episode 1 dari Mechamato seri animasi. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.